Karena ini udah kelahiran kedua, jadi pasti udah banyak belajar juga nih di kelahiran pertama. Jadi kalau yang pertama tuh mungkin lebih clueless, tapi untuk yang kedua ini aku udah lebih mentally prepare juga. Aku udah lebih aware kalau aku sebagai mom juga harus memperhatikan diri aku. Jadi makanya aku selalu pakai encer sama juga kalau misalkan nanti aku kurang tidur. Itu dia sih dua produk, karena si encer sama itu membantu aku banget dari masa kehamilan sampai aku yakin kelahiran. Kekhawatiran ya ada sih, maksudnya tadinya kita satu anak terus tiba-tiba dua anak, pastinya ada challenge masing-masing ya. Apalagi dulu anak pertama aku kan cowok, terus ini anak kedua tuh cewek, harus belajar lagi gitu loh gimana perawatan anak cewek, pastinya cara parenting anak cowok dan anak cewek kan juga berbeda tuh. Nah itu tuh yang menjadi kekhawatiran sekaligus suatu excitement juga kali ya buat aku.